Masker wajah alami menjadi salah satu perawatan kulit wajah yang dicari-cari oleh para wanita. Bukan tanpa sebab, Mams. Masker wajah alami dinilai lebih aman karena tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Salah satu masker wajah alami yang bisa Mams manfaatkan adalah daun kelor. Ya, siapa sangka daun kelor bisa bantu hadapi masalah kulit Mams. Penasaran bagaimana cara buat dan khasiat dari masker daun kelor? Simak sampai habis ya, Mams. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Tahukah Mams, daun kelor termasuk ke dalam superfood yang memiliki banyak sekali khasiat untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya kesehatan wajah. Berbicara mengenai manfaatnya, nutrisi pada daun kelor ini sangat melimpah mulai dari protein, karbohidrat, zat besi, magnesium, kalium, kalsium, vitamin C, juga folat. Nah, vitamin dan mineral yang ada di dalam daun kelor jika diolah menjadi masker bisa menghempas berbagai masalah kulit yang Mams hadapi seperti menangkal radikal bebas sehingga menunda penuaan, mengembalikan kekenyalan bibir Mams dan menjaganya tetap lembab. Kelor juga bisa membantu mengecilkan pori-pori karena kandungan proteinnya yang memacu tubuh Mams memproduksi kolagen lebih banyak hingga pori-pori pun mengecil. Selain itu, kelor juga bisa menuntaskan masalah banyak wanita yakni jerawat. Kelor mengandung antibakteri yang bisa membantu menghempas jerawat yang ada di kulit Mams lah. Sudah lengkap banget ya khasiatnya. Sekarang kita buat maskernya yuk. Bahan yang Mams butuhkan untuk membuat masker kelor hanya bubuk daun kelor, air mawar, madu, sari lemon, dan air sulingan atau air distilasi. Jika tak ada bubuk daun kelor, Mams bisa mengeringkan daun kelor segar di bawah terik matahari. Jika sudah kering sempurna, remas-remas atau tumbuk daun kelor hingga berbentuk serbuk. Mams bisa mencampurkan semua bahan tadi dan aduk hingga menjadi pasta. Lalu oleskan ke wajah dan diamkan selama 10-15 menit. Mams bisa menggunakan masker daun kelor ini 2-3 kali dalam seminggu untuk membuat wajah kembali kenyal dan sehat, bebas dari jerawat. Semoga bermanfaat.